Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di vlog perjalanan saya. Sekarang ini saya berada di JLS Malang, ya perbatasan dengan Blitar. Depan itu adalah perempatan akhir JLS Malang. Kalau di Google Map tulisannya seperti itu. Ini perempatan Modangan teman-teman ya. Nah, saya mau update jalurnya ini apa sudah tembus. Ini ada kendaraan proyek ya. Ini perempatannya saya ambil ke arah Blitar ini. Ke arah Blitar itu tadi perempatan, kalau ke kiri ke Pantai Modangan, kalau ke kanan ke Malang atau ke Wates Blitar ya bisa. Ini saya menuju ke arah JLS. Nah, JLS Malang Blitar. JLS Blitar, Malang Blitar lagi. Seperti apa update-annya? Wah, kondisinya apakah sudah tembus aspalnya atau belum? Wah, ini sekarang masih bagus loh. Langitnya cerah. Sana itu laut ya. Kelihatan laut kalau dari mata telanjang, kalau dari kamera nggak tahu. Ada laut di sana. Memang sudah dekat dengan laut, sekitar 1,5 kilo atau 2 kiloan dari sini. Ini memang saya menurun ya, makanya kelihatan di bawah sana. Wih, batunya batu merah-merah kayak habis kobong ya, habis kebakar batu. Tapi di atasnya batu ini teman-teman ada pohon. Nah, pohon mauni. Berarti pohon itu bisa tumbuh di atas batu. Luar biasa. Oke, dari sini ini masih yang lama ya. Oh, ada pengerukan lagi, ada pelebaran. Mas. Oke, saya sampai sini jam 6:30, teman-teman. Ini masih yang lama ini. Kendaraan proyek masih di situ. Oh, dilebarkan lagi di sebelah sana. Oke. Kita ini saja. Kita lihat di sebelah yang di sebelah Blitarnya itu ya. Nah, ini masih yang lama. Cuma Mas mulai dikerjakan untuk perataan tebing-tebing. Oh, ini kegerocok air ini, makanya sudah mulai membentuk ini, debu-debunya hilang. Oke. Wih. Ini agak saya percepat sedikit ya, soalnya sudah mulai siang dan nanti ada para pekerja daripada mengganggu. Wih. Tanahnya tanah merah teman-teman, kok tanah merah ya, luar biasa. Nah, wih, ini masih tetap sama kayak yang dulu, belum ada aspalan ya, cuman sudah mulai dikerjakan untuk perapian tebing-tebing sama pengurukan. Nah, berarti itu tadi di awal video ada kendaraan aspal ya, buat pengaspal. Kok ditaruh situ? Ini longsor, namun longsor ngeri juga. Ada longsoran. Oh, dikasih tiang tuh, itu kayak tiang perbatasan. Tiang perbatasan. Mungkin itu yang wilayahnya jalan atau apa ya. Kasih patok apa namanya? Ya patok namun ya. Patok, kasih patok. Oh, ini buat jalan, ini buat hutan ya. Itu patoknya itu.
Iya, memang lebar nanti jalannya itu, kurang lebar jalannya. Kuasar ini pas hujannya pasti kena aliran air jadi kayak gini ya. Oke. Jalannya lumayan ini ekstrim, bahaya ini, kerikil-kerikil ini teman. Ini kerikil ini kalau di rem malah berosot, nggak direm ya malah jalan, malah banter. Nah itu ada jembatannya, udah kelihatan jembatan, sudah kelihatan. Oh, berarti ini jalurnya ini masih tetap ini ya, perbatasannya belum ada aspalan, ini ada pantai Modangan 1 kilo. Nah, ini jalurnya rusak teman-teman ya kalau lewat sini ya. Teman-teman kalau pengen lewat yang jalannya bagus, mending lewat yang di perempatan tadi ke arah selatan. Nah, ini sudah di jembatan. Ini jembatan perbatasan. Oke, kita naik ke atas. Sudah siang, estetiknya sudah menghilang. Ya ini buat video informasi saja teman-teman ya. Estetikanya sudah menghilang di jalur. Nanti kalau saya berjalan ke arah timur, malah ulap. Jadi untungnya ini berjalan ke arah barat. Oke. Sampai sini. Wow. Wow. Tanah berbatu. Masa kalau yang di Jolosutro teman-teman itu benar-benar tanah ya. Masih tanah nyel. Kalau hujan janganlah, bahaya. Jangan lewat sana. Oke. Cor-coran sudah selesai ya di sini. Pengecoran sudah selesai. Dan ini sudah dikasih luar biasa. Sudah dikasih marka jalan. Sudah marka jalan warna kuning dan putih. Masya Allah, luar biasa. Wih, mantap sekali. Ini jalur lintas selatan. Saya foto dulu teman-teman. Di sana itu ada Pantai Modangan ya. Keren nah ini. Buat thumbnail teman-teman. Oke, kita jalan lagi. Oh, buat short video juga bisa ini. Oke teman-teman, kita berjalan ke arah barat, ke arah ini Jolosutro ya, cuma mungkin nggak sampai Jolosutro.
Oke, kita sudah sampai di jalur lintas selatan Blitar, perbatasan dengan Malang ya. Nah, ini jalurnya sudah selesai, sudah dikasih marka, sudah dicor kanan kiri buat kancingan ya. Oke, jalurnya mantap, mantap, masih mulus. Markanya masih mulus, kan? Mantap sekali. Oke, teman-teman, kita. Oh, ini masih belum dicor ini. Masih ada yang belum dicor. Belum semuanya ya. Enggak tahu kenapa. Saya lihat kendaraan polisi masih di atas, ya, masih di area itu. Atasnya modangan. Oke. Seperti ini teman-teman kondisi jalur lintas selatan Blitar yang berbatasan dengan Malang. Wow. Sana ada lembah. Sana ada lembah. Ada pegunungan. Perbukitan. Jalurnya mantap ya, keren di sini. Kalau pagi ya bagus nih. Ada kerikil-kerikil. Ini kalau berjalan ke arah timur sebenarnya lebih bagus kelihatan laut ya. Cuman kalau sekarang ini saya ke arah timur, silau kena matahari. Keren, keren, keren. Oh, ini buat rest area bisa ini. Buat warung-warung ya. Ini harus dikasih pelengsengan ini, bahaya. Wow, di sana ada laut, teman-teman. Laut lepas ya. Wih, keren sekali. Mantap, teman-teman. Mantap. Ini adalah jalur JLS Blitar Jolo Sutro, teman-teman. Kondisinya sudah rapi, tinggal menata ya, menata pinggir-pinggirnya, kasih apa biar bagus, pohon-pohon, rumput-rumput. Masya Allah, luar biasa. Bagus ini jalur-jalur yang paling bagus ini. Wih, ya itu laut lepas di depan teman-teman ya. Laut lepas itu. Wow. Wih, masya Allah. Sudah nggak ada orang proyek. Sudah nggak ada orang proyek ya di sini. Mungkin masih istirahat, mengumpulkan dana buat mengerjakan untuk menyambung yang di itu modangan, atasnya modangan. Oke, sudah selesai ini. Nah, teman-teman, sampai sini saja ini. Aspalnya sampai di sini ya. Aspalnya habis. Nah, itu ke arah Jolo Sutro ya. Itu masih tanah. Masih tanah, belum ada ini. Belum ada pengerjaan. Nah, ini masih tanah. Tuh. Coba saya lihatkan sedikit ya di atas sana. Nah, ini masih tanah dan juga butuh pembebasan lahan. Seperti ini teman-teman, masih tanah. Itu ke arah sana nanti.
kan di bawah saya itu laut, bawah sana itu laut ya, itu kelihatan tuh sana. Nah, nanti belok ke sana terus mau turun. Oke, saya videonya sampai sini, saya tak turun lagi. Oke, saya turun ke sana lagi. Di sini tuh tanahnya tanah merah. Oke, memang jalur sudah hampir saja, hampir menyambung, tapi belum diteruskan. Kayaknya ya cukup, mesti istirahat, mengumpulkan dana. Gantian, dana proyeknya gantian. Oke. Oke teman-teman, sampai sini saja ya videonya. Semoga videonya bermanfaat buat pengetahuan, buat informasi. Ini terakhir ya, sudah habis untuk jalur lintas selatan, aspalnya sudah habis. Ke sana itu ke arah Malang, ke sana ke arah Jolosutro, dan aspalnya cukup sampai di sini. Ini sudah dikasih marka jalan dan sudah dicor kanan kiri. Nah teman-teman, sekian saja videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap di channel Sukin Adil. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan sarannya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.